Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPD Abdesi Provinsi Riau resmi dilantik pada Rabu malam. Ketua DPD Abdesi Riau Zulfahrianto berkomitmen Abdesi Riau siap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di desa agar tercipta desa maju Riau berjaya. Pelantikan pengurus DPD Abdesi Riau berlangsung di Pekanbaru dan dihadiri 500 kepala desa utusan 10 kabupaten di Provinsi Riau. Ketua DPD Abdesi Riau periode 2024-2029, Zulfahrianto, adalah seorang kepala desa terpencil di Kabupaten Rokan Hulu, yakni Kepala Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam. Zulfahrianto yang akrab dipanggil Anto Sontang ini memiliki jiwa kepemimpinan tegas, bersifat pengayom, serta memiliki semangat dalam membangun desa. Karenanya sebagai nahkoda DPD Abdesi Riau periode 2024-2029, Anto Sontang bercita-cita mewujudkan desa maju Riau berjaya. Dalam menyambut program pemerintah pusat di era kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang baru, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, pemberantasan kemiskinan, pembangunan 2 juta rumah per tahun di desa, Abdesi Riau di bawah kepemimpinan Zulfahrianto siap mendukung dan mensukseskan program pemerintah pusat. Menurut Zulfahrianto, Abdesi Riau menyambut baik atas program pemerintah pusat dan kepala desa seluruh Provinsi Riau diarahkan agar selalu berbuat baik dan melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat desanya. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia sumpah janji bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya program pusat terhadap desa yang ada di seluruh Provinsi Riau. Tentu dengan adanya program pusat itu, kami apresi tentunya mengambil peran terhadap pembangunan desa yang ada di Provinsi Riau. Saya beliau insya Allah bisa membawa amanat organisasi, menjalankan roda organisasi di Provinsi Riau untuk berjalan dengan baik dan bisa tadi berpan orang banyak untuk masyarakat Riau, tetap berlindung kepada desa, dan bisa mengkonsolidasikan organisasi yang ada di Riau. DPD Abdesi Riau memiliki anggota sebanyak 1.500 orang yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Riau. Hana Asmita melaporkan.